kasih udah klik video ini dan selamat datang di THR Online. Untuk THR Online ini hanya boleh diikuti oleh khusus subscribers Ricis TV, Ricis Official dan juga Rumah Ricis. Dan juga jangan lupa khusus followers aku dan khusus followers suami aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa spam likes-nya ya. Selamat menonton. Wuhuu, bagi-bagi THR. Katanya filmnya ini semua bayi kalau di tangan kamu pasti nangis. Iya, pasti. Mana tadi bandelnya? Ini punya aku. Aku berani-beraninya ketawa. Nangis. Mending kita jadi bodyguard Cici aja ya. Gak mau katanya, enak aja. Mau gak Mona? Mona? Berhasil gak? Kurang. Kita lagi. Kamu maunya yang mana? Kamu ada yang kamu suka gak? Terserah Kak Ijis. Kak Ijis mau nawarin apa? Mumpung Ci filmnya ada di sini, iya. Tolong aku bantu aku untuk menjaga anak ini. Mau diapain? Jagain aja. Oh, jagain. Yeay! Kok dia langsung happy? Jagainnya nih. Katanya filmnya ini semua bayi kalau di tangan kamu pasti nangis. Iya, pasti. Mana tadi bandelnya? Coba bisa gak kamu bikin dia nangis? Karena dia juga jarang nangis anaknya. Bikin dia nangis gampang gak Isis? Sini kamu, sini. Enggak, punya aku. Ini malah seneng. Ini punya aku. Kamu berani-beraninya ketawa. Nangis. Iya. Ini gak peduli ya. Kejar ya. Kayak aku udah capek banget jadi pengasuhnya dia. Jadi kamu harus... yang ini. Ini. Ya lo nyangkut. Malah berkebun. Gaya apa? Kayak dia terkesima sama bodyguard kamu ya. Iya, bodyguard aku. Berarti emang... bodyguardnya yang bikin Mona nangis. Oke. Nangisin ya bodyguard. Arama jagain ya. Nangisin ya. Dia kayak seneng banget nih. Coba aku titip ke kamu ya. Soalnya aku udah lelah banget. Siap. Jadi hari ini aku harus nyiapin sahur buat suami aku, nyiapin buka puasa, nyiapin bajunya dan lain-lain. Jadi aku titip jaga kamu. Aku jadi babysitter Moana hari ini. Iya. Oke. Okay. Silakan. Siap. Mama, babay mama. Biar aku Dayang. Babay papa. Ini suami aku. Iya. Salim papa Salim. Salim. Kamu. Ikut papa. Enggak. Sama ibu dulu ya. Oke. Kenapa rambutnya gatel? Ini garuk nih. Garuk. Jangan ini dong. Gatel. Apalagi? Mana gatel? Tolongnya pokoknya kalaupun dia kemana kamu harus kejar dia. Eh, okay. Sayang, hati-hati. Siapa ya. Ini? Udah. silakan dikejar ya tuh dia suka kemana kamu kejar. Awas dimakan tisunya bu. Oh nggak boleh ya? Ini apa? Tisu basah. Jadi makan. Yang sini tenang. Oh dia nonton nih, diem nih pasti anteng. Coba filmnya kalau biasanya bikin bayi nangis diapain? Beginiin. Diam kamu ya. Ya udah mulai. Tapi nggak nangis ya? Cuma suaranya doang. Nggak kamu? Awas dia suka ngejambak loh. Oh iya. Baru dia mau. Oh my god. Siap-siap rambutmu tercopot. Tapi emang harus bikin nangis. Bodyguard sini bodyguard. Filmnya gini-gini punya bodyguard masa gajinya 3 digit woy. 3 digit tuh 100 juta kan? Iya kan Mei? Nangisin. Gila gaji 100. Iya lah 100 juta. Eh Mona. Kenapa nangis sih Mona? Cicinya punya bodyguard gajinya 100 juta. Mending kita jadi bodyguardnya Cici aja ya. Gak mau katanya. Enak aja. Mau gak Mona? Mona. Ini gaya apa ya? Gatau. Ini gaya apa ya, Bu? Ini punya aku. Ini punya coba aku. Kamu takut-takutin dia. Takut. Takut ceritanya. Takut? Kok dia gak takut ya? Coba gituin. Nangis beneran. Hampir. Enggak belum. Dikit lagi, Bang. Lagi. Tapi dia penasaran. Diliatin terus.
lagi, dikit lagi, dikit lagi nangis. Dapat jebel ya? Mana jebel? Nangis. Ya Allah. Akhirnya. Kok bisa Moana? Moana. Sedih lo. Lihat nangisnya mendalam lo. Oh, sedih banget anak aku. Sedih sekali. Ayo lo bodyguard. Berarti yang berhasil bodyguardnya. Aku belum bisa ya. Karena kamu terlalu cantik. Dia terlalu amburadul. Dia terlalu amburadul. Jangan nangis ya. Nah itu juga gitu doang. Oh yang gak lama ya, gak ngerengek. Berarti dia emang real, dia bisa semua sih. Jadi iya, emang. Jadi di konten sebelumnya kita selalu notice, kita selalu bilang bodyguardnya film itu walaupun mahal-mahal tapi dia bisa semua. Semuanya. Bisa semuanya. Dia bisa ngaduk itu kuali minyak panas pakai tangannya sendiri. Pakai tangan. Benar. Bisa nangisin Moana, bisa potong cabe. Iya kan? Karena kamu dan bodyguard kamu bagus, aku punya kado. Kamu harus ikut ke atas. Oke, aku mau satu barang. Apa? Jadi aku dapat challenge dari followers aku. Iya. Aku harus beli satu barang di sini. Beli? Kalau mau dikasih boleh. Kenapa harus beli? Emang challenge-nya kayak gitu? Suruh beli. Emang apa barangnya? Apa aja? Bebas. Apa kamu request-nya apa? Aicis ada penawaran apa enggak? Dari kamu request-nya apa? Kita akan ke kamarnya aku nih. Coba kita lihat-lihat deh. Oke, kita lihat dulu ya. Kita akan ada ke atas. Ada apa yang bisa kita ambil apa beli lah? Oke, emang kalau beli penawarannya berapa, Ci? Wih, mantap. Wih, kayak di toko-toko ya. Negosiasi. Berapa, Ci? Emang kalau mau dibeli, Ci? Kalau boleh tahu, Ci? Aicis berani jual berapa? Ya barangnya apa dulu, Ci? Kan saya kan punya banyak barang, Ci. Nah, kita lihat di kamar aku ya. Ini okay. Kamar aku udah bertahun-tahun enggak aku masukin loh. Satu barang. Apa ya guys kira-kira yang bisa kita Pinky. Dibok. Kamu suka pink? Wah. Maaf ya panasnya dah. Bukan lagi. Eh cuma semanis. Semua barang aku warna pink. 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 Oh, ini aku mau kasih kamu nih. Squishy apa? Banana atau mau yang mana? Aku semuanya udah tinggal yang lama. Kamu maunya yang mana? Kamu ada yang suka kamu suka enggak? Terserah Kak Ijis. Kak Ijis mau nawarin apa? Banana. Banana boleh. Squishy raksasa banana. Emang kalau kamu beli berapa penawarannya? Kak Ijis mau jual berapa? Nggak tahu. Aku penasaran dari followers kamu aja. Followers kamu nyuruhnya beli berapa? Followers aku nggak nyebut nominalnya. Berapa? Satu. Satu apa? Satu rupiah. Satu rupiah. Satu apa dulu nih? Harganya unlimited. Enggak, dari kamu penawar di pembukaannya berapa pembukaan harganya? Kita ini ya, ngebit ya? Iya, coba. Okay. Ngebit apaan sih? Ngebit. Kamu nawarinnya berapa? Aku kasih penawaran buat ini. Ya. Berapa bodyguard? Kita lihat ya. Berapa bodyguard? Ada berapa? Tersedia. Wih, duitnya nolnya sampai nggak tahu glinding kemana banyak saking ya, banyaknya, woi. Kok dia bisa kaya raya ya? Kayak sih baik, ajuin aja. Oh, 1000. Jadi berapa nih? Ya? Jadi kamu mau beli berapa? 50 juta. 50 juta kemahalan squishy. 10 juta ya? 10 juta. Bentar. Lu kamu punya teman enggak? Punya. Banyak teman kamu ya. Pasti kamu sering traktir-traktir ya. Aku mau dong jadi teman kamu. Kayaknya kecipratan kayanya ya. Nongkrong ya. Kamu mau nawarin ini 10 juta rupiah. Suka Kak Ijis deh berapa? Karena kamu sudah baik sama aku menjaga Moana, bahkan Moana enggak bisa nangis sama kamu. Jadi aku kasih ini. Gratis. Malah aku mau kasih lagi. Gratis, guys. Ini ada di atas. Wah. Nih. Maaf ya aku naik kulkas ya, woy. Aku enggak punya tangga. Ada di guys. Gua udah biasa. Mana? Aku dapat ini. Ntar. Nih. Wih. Lucu kan? Ini kesayangan aku nih. Oh, ini kesayangan Kak Ijis. Iya, dua dia kesayangan aku. Jadi aku tuh suka banget warna rainbow sama galaxy. Ini kan galaxy kan ini rainbow. Oh iya, benar-benar. Nah, aku tuh suka banget. Mana cantik? Jadi dua ini. Ini buat kamu. Karena kamu udah baik banget sama aku hari ini. Udah juga merawat Moana dengan baik dan benar. Hup. Yo, Moana. Jadi dua barang nih, guys. Gak jadi satu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu buat si filmnya gratis karena kamu udah baik banget. Dua boleh gak nih? Boleh lah, kenapa enggak? Gak boleh. Emang ada yang gak bolehnya? Gak boleh, karena boleh satu. Lah, kan aku yang ngasih. Boleh, gak boleh ya? Gak boleh. Iya aneh banget. Gak boleh satu. Berarti kan pilih satu boleh buat aku. Ini aja. Ini? Iya. Oke. Kok aneh cuma banget? Cuma boleh satu guys. Eh kalau dikasih gak boleh nolak. Oh iya gak boleh. Pak Mali tahu ngasih dinolak. Kok ngasih dinolak? Dikasih nolak, Pak Mali nolak dikasih. Iya benar.
Yaudah berarti dua-duanya ambil ya. Oke. Ayo kita turun lagi. Ini yuk. Dipaksa gak ya guys ya? Iya lah gak? Satu guys. Gak boleh menolak pemberian dari orang. Apalagi orang itu udah percaya. Jadi kita gak boleh menolak sesuatu yang sudah menjadi milik kamu. Wih, squishy kaici. Akhirnya kamu punya. Kalo dulu tuh aku suka main slime juga. Aku punya slime, masih ada gak ya? Sekarang slime-nya banyak banget kayak satu kontainer gitu. Tapi ini gak di blender ya? Janganlah, itu kan oleh-oleh. Habis ini aku mau ngajak kamu pakai ekor mermaid. Wow. Kamu suka gak ekor mermaid? Aku belum pernah pakai. Demi apa? Belum pernah. Ini pertama kali berarti? Iya, ekor yang itu kan yang iya, buat cantik. Renang, gak, belum pernah. Yes, pertama kali nanti aku bikin filmnya pakai ekor mermaid. Dadah.